Kejuaraan Cup Prix 2020 membuka tirai perlumbaan hari ini. Ia menjadi sukan pertama dibenarkan untuk dijalankan selepas negara menghadapi beberapa fasa perintah kawalan pergerakan PKP sejak Mac lalu akibat pandemi COVID-19. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Nur Liana Tarmizi di Litar Antarabangsa Sepang. Silakan Liana. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kejuaraan Cup Prix 2020 mempertandingkan kategori baharu CP125 dengan 20 orang pelumba daripada 8 pasukan yang menyertai pusingan pertama pada hari ini dan esok. Kelas 125 sekaligus menggantikan kelas 115 yang dipertandingkan sejak 10 tahun lalu. Pagi tadi, litar ini sempat menerima kunjungan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang sempat meninjau beberapa kawasan seperti unit kesihatan, bilik kawalan perlumbaan serta telekas secara langsung yang dipancarkan di Facebook rasmi Cup Prix. Semestinya ini adalah kejohanan lain daripada kebiasaan tahun-tahun sebelumnya memandangkan perlumbaan pada tahun 2020 berlangsung tanpa penonton dengan prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi seperti penjarakan sosial dan pengambilan suhu sebelum masuk ke litar. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari Litar Antarabangsa Sepang. Kembali semula ke Angkasa Puri.